Hai sobat YouTube semuanya, jumpa lagi dengan Pesek ya. Nah, kali ini aku siapkan 3 buah terong, 2 buah simpauku ya, jamur besar itu ya, dan ini sebelah dada ayam ya, separuh ya, aku pakai separuhnya ya. Nah, ini nanti aku pakai bumbu simpel aja ya, bumbu instan ya, pakai saja ajang ya. Simak ya. Bagaimana cara dan memasaknya? Nah, ini pertama terong, aku potong teman-teman ya. Nah, ini dagingnya nanti aku keluarkan dulu ya. Nah, ini terong aku potong semedikian rupa ya, nggak terlalu panjang, nggak pendek ya. Nah, ini ya teman-teman, udah aku potong ya. Nah, ini simpakunya aku juga potong demikian ya. Ini aku sisihkan sebelahnya terong ya. Nah, dan ini ayam seperti biasa ya, aku potong nggak terlalu besar ya. Nah, semedian rupa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa ya, daging aku taruh mangkok, kita kasih tepung kanji ya 1 sendok. Minyak wijen ya, kira-kira aja ya 1 sendok. Kecap asin 1 sendok. Gula 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian merica bubuk. Nah, ini yang perlu bakunya ini ya teman-teman, sajajang ya. Nah, ini tapi agak pedesan sedikit ya rasanya. Aku kasih 1 sendok ya. Nah, kemudian aku aduk-aduk ya. Thank you.
Nah, kalau difermentasi seperti ini tuh rasanya tuh melekat ya teman-teman ya. Ayamnya tuh juga nggak alot ya, lunak ya. Nah, kita harus campur rata ya. Nah, seperti ini ya. Kita diamkan dulu selama kita mau masak ya. Nah, aku kasih bawang putih. Kita masukkan dalam ayam ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu memasaknya. Nah, kita angkat ya teman-teman. Kita langsung masukkan ikannya ya teman-teman, ayamnya ya. Oh, aromanya sajajang menyengat banget ya kalau ini sausnya ya. Kalau kita terima kasih ya teman-teman. Soalnya terongnya itu udah matang ya. Masukkan terongnya ya, ini dagingnya udah cukup ya. Kita masukkan terongnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.